Setelah sukses menggelar acara akad nikah pada 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo, Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Kaisang dan Erina pun juga sukses menggelar prosesi resepsi yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo pada Minggu 11 Desember kemarin. Lantas, seperti apa kemeriahan kirab pengantin dengan membawa 12 kereta kuda hingga air mata Ibu Iriana saat melepas ketiga anak-anaknya serta antusias masyarakat Solo yang banyak berdatangan untuk menikmati makanan gratis di momen pernikahan Kaisang dengan Erina. Dan seperti apa acara resepsi yang juga menjadi momen bahagia bagi Erina Gudono mengingat dirinya tepat berulang tahun ke-26 di hari itu. Hingga hebohnya para selebriti yang datang dan menjadi ajang reuni bagi teman-teman Ibu Iriana Jokowi. Dan bagaimana pula sebelum acara ngunduh mantu, tasyakuran dan juga resepsi, Kaisang yang sempat tegang dalam momen akad nikah hingga akhirnya kembali cengengesan kala berhasil mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas serta kelucuan aksi cucu-cucu Presiden Joko Widodo. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tasyakuran dan resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono di Kota Solo, Minggu 11 Desember 2022, diwarnai serangkaian upacara adat Jawa termasuk kirab pengantin dengan kereta kuda. Terlihat 11 kereta kuda dan 1 kereta kuda cadangan. Kereta pertama pun dinaiki pasangan pengantin, diiringi dengan kereta yang membawa orang tua Kaisang, lalu ibu dan kakak Erina, serta keluarga inti lainnya. Acara kirab pun digelar di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Dimulai dari Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas Wali Kota Solo menuju Pura Mangkunegaran, tempat digelarnya tasyakuran dengan jarak tempuh sekitar 1,8 km. Seolah tidak mempunyai jarak, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana pun berbaur dengan masyarakat Kota Solo yang telah menunggu kirab sejak pagi hari. Antusias masyarakat pun juga terlihat saat arak-arakan pengantin pun dimulai. Kaisang dan Erina terus tersenyum kepada warga sambil melambaikan tangannya dan juga sembari menebar uang logam serta uang kertas yang digulung serta beras kuning yang mempunyai makna rasa syukur. Sementara dari atas kereta kuda lainnya, Joko Widodo pun juga membalas sambutan hangat rakyat di sepanjang jalan sambil membagi-bagikan souvenir. Tak hanya itu, masyarakat yang datang pun terlihat begitu banyak hingga rela berdesak-desakan karena ingin menikmati makanan gratis yang disediakan oleh Kaisang dan Erina sebanyak 16.000 porsi. Selain itu juga, Ibu Iriana pun tidak bisa membendung air matanya ketika dapat mengantarkan ketiga anak-anaknya ke pelaminan saat prosesi tumplak punjan. Bahkan Gibran pun sebagai anak sulung Jokowi terlihat meminta maaf kepada orang tuanya hingga Jokowi pun juga memberikan wejangan untuk ketiga anak-anaknya, Gibran, Kahiyang, dan juga Kaisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kula pundi saha kula bekteni ing wekdal punika kula pinangka putra mbajeng badhe ngaturaken saha hamakili adik-adik bilih atur panuwun ingkang sepindah kula adik-adik lan sedaya putra wayah ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun mula wentah wiwit tansah alit ngantos sak menika dumugi adik kula ingkang ragil kaping kalih awit kanthi punika putra mantu saha wayah nyuwun agunging pangapunten amargi dereng saged caos piwales dumateng bapak saha ibu tumrap anak kumbarep Gibran Raka Buming kowe bisa ngayomi dadiya tulodo tumrap adi-adimu kabeh kosok wangsule poro adi-adine kabeh kudu bekti so ngajeni tumrap sedulur tuwo wasinggati podo rukuno anggonmu pas duluran mugo istokno soho lakonono kantri temen Allahumma amin. Lantas, seperti apa acara resepsi yang juga menjadi momen bahagia bagi Erina Gudono mengingat dirinya tepat berulang tahun ke-26 hingga hebohnya para selebriti yang datang dan menjadi ajang reuni bagi teman-teman Ibu Iriana Jokowi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Kris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu, sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi. Tasyakuran dan resepsi pernikahan putra bungsu Presiden RI dengan finalis Putri Indonesia 2022 itu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Erina ke-26 pada 11 Desember 2022. Seakan menjadi kado teristimewa di hari ulang tahun Erina, dipersembahkan pula perayaan ulang tahun serta tasyakuran dengan pesta rakyat dari Kaesang yang kini menjadi suaminya. Menariknya lagi, tak hanya adanya pesta rakyat, momen pernikahan Kaesang dan Erina pun juga dibanjiri oleh para pejabat negara hingga banjir selebriti. Lihat saja, Raffi Ahmad pun juga tampak hadir bersama Nagita Slavina dan juga Rafathar, hingga Irfan Hakim dan juga Desta yang juga tampak datang berbarengan dengan Raffi Ahmad. Selain Raffi, Nagita, Irfan dan juga Desta, ada pula Ayu Dewi dan Indra Herlambang yang begitu ayu dan juga gagah saat menggunakan busana Jawa hingga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang juga datang bersama putri kecilnya Amina serta Ustadz Yusuf Mansur yang juga datang dengan sang anak Wirda Mansyur. Kebahagiaan Mas Kaesang dengan Mbak Erina itu terpancar ketika kirap. Terus dari mulai proses sebenarnya malam sebelum akad. Nah, tadi itu pas kirap luar biasa. Saya ngelihat langsung di sana ya sama Wirda. Bagaimana kemudian kegembiraannya, kebahagiaan pas masuk venue, wah lebih lagi.
Bahkan ada yang menarik, di mana momen pernikahan Kaisang dan Erina pun dijadikan sebagai momen reuni sahabat-sahabat Ibu Iryana yang juga hadir, hingga saat kedatangan mereka sempat terjadi momen lucu. Di mana pengantin beserta Presiden Jokowi tertutup rombongan reuni saat sedang berfoto. Saat momen unik tersebut, Kaisang pun lantas memposting foto tersebut hingga menuliskan sebuah keterangan lucu seperti berikut ini. Pengantinnya aja, gak diajak foto. Tulis Kaisang dalam unggahan di media sosial. Ini sekarang sedang berfoto bersama rame-rame. Lega. Ya, dimulai dari pengajian, dari semaan Al-Quran, kemudian juga siraman, kemudian midodareni, dan hari ini dimulai tadi pagi kirab dan berakhir sampai malam hari ini tasakurannya semua alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan seperti apakah momen akad nikah, di mana Kaisang yang sempat mengalami tegang hingga akhirnya kembali cengengesan kala berhasil mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas serta aksi lucu para cucu Presiden Jokowi. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sebelum acara ngunduh mantu, tasyakuran dan juga resepsi, Kaisang Pangarep pun sukses menjalani prosesi akad nikah yang digelar pada 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo, Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Dalam acara akad nikah, wajah tegang Kaisang pun tidak bisa ditutupi, hingga ia pun sesekali menghela nafas saat duduk seorang diri di kursi ijab kabul sembari menunggu kedatangan Erina. Kaisang yang dikenal selengean dan juga suka guyon, kemarin seolah tidak bisa menyembunyikan ketegangannya dari raut wajahnya tersebut. Namun, ekspresi tegang pun langsung sirna ketika dirinya berhasil mengucapkan ikrar janji suci dengan lantang dalam satu tarikan nafas hingga ia pun terlihat sumringah dan langsung cengengesan. Sebagai orang tua, Presiden Jokowi mengaku bersyukur acara ijab kabul Kaisang kemarin berjalan lancar hingga memberikan wejangan kepada Kaisang agar menjadi pribadi yang lebih serius ke depannya. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Yang disaksikan oleh Bapak Joko Widodo, Ibu Iryana Joko Widodo, dan Ibu Sofia Tun Gudono. Tenang, bahagia. Berdua lagi. Lega. Tinggal berdua lagi ya. Tapi ini tambah. Saya dan Bu Iryana sangat senang, sangat bahagia. Dan kami mendoakan agar Mas Kaisang dan Mbak Erina bisa segera menempuh hidup baru, pesan saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis sepanjang masa sampai kakek-kakek nenek-nenek. Tetapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang, Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius
sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Selain pasangan pengantin yang menjadi sorotan, rupanya cucu-cucu Presiden Jokowi pun kemarin juga tidak lepas dari sorotan publik karena tingkah lucu mereka saat hadir dalam setiap rangkaian prosesi pernikahan Kaisang dan Erina. Lihat saja aksi Yan Etes, anak sulung Gibran Raka Buming Raka, di mana saat prosesi tumplak punjen, Yan Etes pun terlihat asyik mengambil uang-uang koin yang disebar oleh sang nenek, Ibu Iriana. Hingga ia pun dilarang oleh Kaisang sehingga terlihat seperti tengah berebut. Selain aksinya mengambil uang-uang koin, Yan Etes dan anak pertama Kahiyang Ayu Sedamira juga sempat membuat gemas banyak orang. Di saat mereka mengantarkan cincin kawin untuk sang paman dan bibinya, Kaisang dan Erina. Yang lebih lucunya lagi, rupanya bukan hanya Yan Etes dan Sedamira saja. Anak kedua Kahiyang, Alnaya Nasution pun juga sempat menolak memakai baju adat di mana ia memilih untuk memakai singlet saat prosesi tumplak punjen. Meski lumrah, lantaran masih anak-anak, namun sebagai ayah, Bobby Nasution pun juga meminta maaf lewat media sosial atas aksi anak laki-lakinya itu. Cincin, cinta dan cinta yang dipertautkan, ali-ali ojo nganti lali, sesupe sampun ngantos kesupen, ibadah ingkang dipun tindakaken salebeting mangun bali wismo. Kinormatan munggang cincin pernikahan dikenakan oleh kedua mempelai. Iji wonten ing dinten Minggu Legi, Suryo 11 Desember Warsa 2021. Mapan wontening pendapi Puro Mangkunegaran Surakarta kawontenaken lampahing tata cara tasyakuran saking Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana menapa dene Ibu Dr. Anda Hajah Sofyatun Gudono Magister Science Akuntansi bingahing manah ingkang tanpa pepindhan saking Bapak Joko Widodo sekalian reh dene menika kagungan kersa ingkang pungkasan putra wuragil pun bagus kain demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi.